focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Check the mic and make sure it sound right, boys. Jadi menok panggang atau baru simple menoknya, sudah sos-sos coba apa? Bawang? Halia? Serai. Oh. Kelaknya kering sih besok. Hitam bahang kuat. Mendirikan kemah. So saya ada pembantu-pembantu untuk mendirikan kemah untuk saya tidur malam ini. Hah? Mesyuarat kah? Planning untuk malam ni kah? Malam ni nak buat apa? Kroke? Tidak, kami nak ni. Oh, apa tu? Jin-jin lah? Yep. Tak boleh curi. Jangan curi manok. Masak babi rentung hari ini. Tak sempat nak kurangkan api. Ah, babi rentung. Semayang tak ya? Oh, siapa pada? Si dapat. Akulah atur karaoke, barbecue. Sikan aku semua. Parai, semua ejeki aku kah? Sekarang pukul 6.50. Tapi sunset tak kuat sebab hari ini. Tidak berapa merah awan. Kita tengok ah. 32, 33 kit merah. So sunset tak berapa nampak. So kami akan bermalam di sini. So rasa-rasanya malam ni sejuk lah. Tapi tak perlu pakai baju tebal. Menurut orang punya tempat ni lah. Makan, makan. Abah kaya maya. Makin ke maya. Sedap sih kami orang barbecue. Sedap. Eh, makan belum, belum makan. Lain kali boleh buat lagi, Will. Lain kali lah, oh. Ya, jangan lupa EJK. Lepas kau semua EJK. Ya loba. Okay, inilah kemah saya di belakang. Saya tidur seorang lah malam ni. Selesa tempat ni. Saya bagi rating yang sangat bagus lah sebab kemudahan dia lengkap dan seronok berada di atas gunung sebab dia sejuk. Komen saya tempat ni saya rasa sejujurnya lah, tempat ni memang best. Tempat makan ada. Kalau nak buang air kecil, buang air besar, sini tandas semua ada. Bekalan air semua ada. Tak payah ada, risau lah kalau nak camping kat sini. Bawa kemah sendiri ke, tak nak bawa kemah sendiri ke, itu pilihan masing-masing. Kat sini kemah boleh sewa. Tempat nak letak kemah pun memang terbaik. Dia punya view lah yang paling best. Saya setuju dengan bro ni. Setuju. Memang best lah berbaloi pergi sini. Untuk sewa semua tempat ni dalam 250 lah. Untuk satu grup, tak kira berapa orang, 250 per night. Semua boleh pakai, dapur, tempat masak, tempat tidur, semua. Okay, jumpa esok pagi. Kita pergi clubbing di dalam tengah-tengah hutan. Jangan main-main no, ada club malam di dalam hutan. Penyanyi, penyanyi. Retis, retis. Ini
Cikgu Sabrina, Cikgu Katrina, Rosiana, Rosiana, Melissa, Melissa, bukan Melisana. 12 o'clock midnight. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Hai, selamat pagi, ini adalah hari kedua kami berada di Bung Shiro, Sapit Pedawan. Pagi ini dimulakan dengan melihat sunrise, kayak matahari terbit di dari kawasan gunung nih. Okay, masanya telah tiba. Sekarang kami nak pulang ke tempat masing-masing. So, we enjoyed our stay here. Kita cek bilik lho. Siapa yang masih belum mau balik tu? Bah. Benar juga. Darah sambung mau tidur.